Oke. Bertemu dan jumpa lagi bersama channel saya Daujan. Ya, dan di sini saya akan memberitahu kalian beberapa updatean terbaru ya, senjata-senjata Free Fire ya. Dan di sini senjatanya itu akan di-upgrade menjadi overpower semua ya. Mulai dari senjata M14, VSS, SKS, M8 dan AN94 ya. Dan di sini kita akan mau bahasnya satu persatu ya. Dan di sini kita coba lihat M14. Nah ya, dan seperti kita lihat di collection ya. Nah, senjata. Nah, dan di sini M14 senjata ini ya. Nah, dan kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, M14 ya, dan ini. Dan M14 ini, nah, dan dia ini akan bertambah rate of fire-nya itu akan meningkat ya. Nah, dan di sini damage saya sudah bertambah ya di skin pistol saya. Dan M14 ini pistolnya sudah bertambah 2 damage saya, dan akan di-upgrade menjadi rate of fire-nya itu bertambah ya, menjadi. Jadi ketika kita menembak, kecepatan pelurunya itu akan meningkat ya. Wow, di skin dasarnya seperti ini ya, akan meningkat ya. Dan kita lihat videonya seperti ini ya. Nah, dan oke ya. Dan selanjutnya itu VSS. VSS itu. Nah, VSS, tapi saya di sini tidak mempunyai skinnya ya. Nah, di sini VSS saya tidak mempunyai skinnya, dan kita lihat di sini saja ya. Apakah ada VSS-nya? Tidak ada. Sepertinya di sini. Gunship, kita lihat di sini ya. VSS. Nah, dan di sini tidak ada, dan di sini tidak. Nah, dan di sini ya sebenarnya. Ini apa? Famas, Spas, SKS ya. Kita cari dulu VSS ya, dan tidak ada sepertinya. VSS. Nah, di sini ya, dan seperti ini kalian lihat ya. Nah, VSS. Nah, dan di sini VSS itu habislah seperti ini ya. Nah, VSS ini dia pistolnya akan meningkat damage-nya akan meningkat ya, dari 27 dan menjadi 29 ya. Oke ya, keren sekali ya VSS ini. VSS ini sebenarnya pistol ini jarang sekali digemari oleh orangnya, tapi mungkin banyak sekali senjata yang tidak digemari oleh pemain Free Fire. Jadi mungkin senjata-senjata yang jarang digunakan oleh pemain ini yang akan ditingkatkan oleh Garena Free Fire ya. Nah, dan kalian bisa lihat contohnya seperti ini ya videonya ya. Nah, dan di sini selanjutnya itu SKS ya. Dan di sini coba kita lihat apakah saya di sini ada skin SKS ya. Oke, nih kita lihat, tidak ada juga ya. Nih kita lihat di sini lagi, di shop lagi ya SKS. Dan kita lihat, nah, dan seperti ini ya sepertinya. Ini apa ya? Ini bukan, ini VSS tadi ya. Oke, nih kita lihat ke bawah. Oke, dan kita lihat, nah, dan ini dia ya, nah SKS ya. Nah, dan seperti ini ya. Dan di sini SKS-nya itu. Di sini SKS-nya itu rate of fire-nya itu akan bertambah ya. Wow, dan ini seperti M14 tadi ya, ditambah rate of fire ya, keren sekali mungkin ya. Dan di sini kita itu nembaknya semakin cepat lagi ya. Dan kalian bisa lihat video singkatnya ya. Nah, dan selanjutnya itu M8 ya, dan XM8 itu memang tidak mempunyai skin ya, jadi kita tidak bisa melihatnya ya, kita cukup melihat gambarnya sini ya. Nah, dan di sini XM8 itu dia di sini akurasinya akan bertambah ya. Jadi ketika kita menembak, maka akurasi kenanya itu lebih sempurna dari pistol sebelumnya ya. Oke, dan keren sekali. Dan selanjutnya itu di sini kita langsung saja lihat senjata AN94 ya. Nah, dan di sini, nah, dan di sini saya mempunyai pistol AN94 ya. Seperti apa ya, seperti senjata ini kah?
Nah, dan ini SKS saya punya skinnya. Saya lupa ya. Nah, dan di sini ya. Mana ya? Nah, dan sini AN94. Dan kalian bisa lihat sini. Di sini AN94 saya skinnya itu di mesnya bertambah 2, tapi rank-nya itu berkurang ya, akurasi bertambah 1. Dan di sini pengurangan recoil. Nah, dan di sini senjata AN94 ini recoilnya akan bertambah menjadi lebih cepat ya. Dan di sini damage-nya akan bertambah lagi ya. Nah, dan kalian bisa lihat sendiri di sini skin saya ini sudah menambahkan damage 2 ya. Yang berarti kalau kena kepala itu senjata AN94 ini kemarin saya coba di lobby ya, kayak tembak kena 225 kena kepala ya. Kalau kena badan itu 41. Dan jadi jika bertambah itu akan semakin lebih kuat lagi ya. Waduh, semakin keren lagi. Nah, kalian bisa lihat sendiri video singkatnya ya. Nah, dan ya, seperti itu ya. Nah, dan di sini ada item baru yaitu repet kit ya. Repet kit ini memperbarui helm ya. Nah, jika helm dan armor kalian rusak, maka kalian bisa menggunakan repair kit ini ya. Dan repair kit ini jika kalian gunakan akan memperbaiki helm dan armor kalian yang rusak ya. Nah, ya seperti itulah ya. Nah, dan di situ selanjutnya itu di sini kita mempunyai senjata baru Gatling Gun ya. Nah, dan di sini Gatling Gun ini hanya tersedia di mode spray and pray ya. Dan nanti di sini akan muncul arena baru yaitu arena spray and pray ya. Dan kita bisa di arena spray and pray ini kita bisa menggunakan senjata yang bernama Gatling Gun ini ya. Dan kalian bisa lihat saja videonya ini ya. Nah, dan yang terakhir itu M79 atau bisa biasa kalian sebut dengan plontar. Dan plontar ini hanya bisa kalian temukan di airdrop ya. Nah, jika kalian memanggil airdrop atau airdrop yang turun, nah kalian bisa hanya menemukannya di airdrop situ ya. M79 ini seperti kalian mencari Groza ya, hanya ada di airdrop ya. Dan kalian bisa lihat sendiri video ya. Nah, dan video ini saya dapatkan dari updatean Garena Free Fire ya. Dan saya mengambilnya di Instagram ya. Nah, Instagram @FreeFire ya. Nah, dan ya mungkin sekian video dari saya. Jika kalian suka, like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya ya untuk membantu channel ini. Oke, jika saya sudah kalian lakukan, saya akhiri. Terima kasih.